Baik, hari ini adalah hari yang ketiga untuk ekspedisi Transborneo 2021. Sekarang ni kita berada di lokasi Ulu Tongod. Sementara kami menunggu kumpulan rescue pada tim satu lagi di mana terdapat kerosakan pada pacuan empat roda mereka. Dan sementara menunggu tu, kita bersama dengan peserta wanita iaitu Cik Diana. Hai. Yang menyediakan untuk makanan tengah hari mereka nanti. Betul. Masak apa hari ini, Cik Diana? Okey, hari ini kami masak sausage masak sos dengan sup ayam campur lihing. Wah, sedap tu. Bunyi tu perut dah lapar dah ni. Agak-agak berapa lama masak, masa nak ambil untuk masak ni? 30 minit lah gitu untuk yang sup lah. Dan ini sekejap jugalah, dalam 20 minit pun okey juga kalau tidak masak technical ini apa gas. Masalah dia apa-apa bergantung pada masalah technical gas. Kalau gas habis, lambat lah kita. Ya, betul. Okey, tak apa, Cik Diana continue untuk masak. Apa-apa pun nanti kita jumpa daripada lokasi yang lain. Transborneo 2021. Bye. Ben, macam mana kau take off tu, Ben? Ada Melayu pun ada. Ya, kan. Bagus. Okey, Diana. You tadi cari pakis. Macam mana kena pakis dalam hutan ni? Tahu ada boleh makan tak boleh makan lah? Mungkin. Okey. Ini pakis ni dia terdapat di mana-mana kawasan hutan lah. Tapi dia lebih suka tumbuh di kawasan berdekatan dengan air. So, jadi senang lah kalau kamu pergi di sungai. Kalau kamu nampak macam pakis macam ni. Kalau kamu ambil yang lembut saja. Okay. Ya, sama dia punya pucuk kan, dia ada macam ni, itu yang paling sedap, yang macam ni lah. Dia sejenis macam ni. Lembut dia, ya? Ya, dia lembut. Tapi ada juga yang begini, tapi dia warna orange atau merah-merah lah. Itu jangan kamu ambil, sebab itu gatal. Jadi kamu cari yang hijau saja.